Halo guys, welcome back to my channel guys ya. Nah, di video kali ini cara mengatasi bug HP Oppo A1K. Jadi buat kalian yang menggunakan yang sejenis HP Oppo A1K ataupun yang saudaranya yang kayak 11 Oppo A11 ya kalau nggak salah ya. Ataupun Oppo A3S ya. Nah, jadi apabila HP kalian mengalami bug, nah bug tersebut itu ada beberapa macam. Misalnya bisa jadi di saat kalian screenshot itu screenshot tapi tidak ada di galeri, ataupun bug lainnya itu ya tergantung HP kalian lah ya, maksudnya yang menurut kalian bugnya itu seperti apa, karena bug ini sangat banyak sekali. Tetapi dalam pengalaman saya pernah screenshot tetapi tidak bisa menyimpan ke galeri, tapi terscreenshot gitu kan. Nah, itu kan kayak ngebug ya, udah kayak monton aja banyak bug. Oke, untuk mengatasinya itu kalian coba caranya seperti ini ya, semoga berhasil ya, karena saya sudah berhasil. Kalian pilih pengaturan. Nah, untuk mengatasi bug itu kalian scroll ke bawah, nanti kalian cari pengaturan tambahan. Di sini ada di bagian bawah yaitu cadangkan dan reset, ini kalian pilih. Nah, kemudian di bagian sini kalian pilih yang bawah ya, reset ke data pabrik. Nah, untuk di menu ini kan ada beberapa pilihan. Jadi kalau misal kalian mengalami bug, itu saya rekomendasi kalian reset pengaturan sistem saja ya, nggak usah kalian reset semua data ya. Untuk masalah bug ini, kalian reset di sistem aja. Nah, cara reset sistem kalian tekan, nanti akan muncul tulisan merah seperti ini. Kalian tekan reset pengaturan sistem saja. Ini kalian tekan. Nah, kita tunggu sebentar ya. Di sini masih memulihkan. Nah, biasanya kalau kalian HP kalian mengalami bug, itu seperti ini sudah pulih ya, karena saya sudah pernah mencoba. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nanti ada tulisan pengaturan sistem telah dipulihkan. Nah, ini pengaturan sistemnya teman-teman ya. Kalau data kalian itu tidak bakalan hilang. Ya, seperti data foto atau apa itu aman ya, itu nggak bakalan hilang teman-teman ya. Nah, seperti itu. Di sini tinggal kita sesuaikan saja lagi. Oke ya, semoga bermanfaat video ini, dan selamat mencoba ya buat kalian, semoga berhasil. Oke, selamat mencoba. Buat teman-teman yang ada komentar, tanyakan sesuatu, komen saja di bawah ya. See you next video. Bye bye.